lagi dong pastinya. Ada ditemenin sama Azalea. Jadi hari ini kita bakal buat banana muffins. Jadi hari ini udah ada bahan-bahannya. Dan di sini ada vanilla extract. Terus di sini ada apa aja? Di sini ada buah pakai coklat. Ini sih. Oke. Terus ini ada mentega margarin. Oke. Okay. Dan di sini udah ada pisang karena bahan kita hari ini yang utama ya. It's about pisang, it's about banana. Oke, ini ada susu, terus ada telur, and then di sini udah ada alat-alatnya segala macam. Jadi langsung aja, so let's just get started. Let's just get started. Yuk, first, mentega, banana. We mash the banana. Okay. So first, pertama kita bakal mash bananannya. Banananya kita bakal mash di sini. Okay. We mash it di sini. Azar, can you mash it? Kita mash pakai garpu ya. Lumayan keras ya. Ayo. Wow. Okay, jadi kita mash sampai lembut banget, sampai benar-benar. Lembut banget. Nah, di sini kita mau bikin adonannya. First, sambil Aza lagi mash-mash itu. Okay, so kita langsung aja ya taruh adonannya. Pertama, kita taruh margarinnya nih. Kita taruh semua di sini. Kita pakai spatula atau whisk? I think spatula deh. Taruh di sini ya. Sambil put the margarine there. Sekarang aduk. Sekarang. Nah, biasanya kan orang-orang pakai gula biasa kan, gula putih. Nah, sekarang kita mau pakai gula ini palm sugar, oke? Tuh, langsung aja kita taruh. Oke. Okay. Setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Oke, okay, half. Baunya enak ya? BTW, ini takaran-takarannya udah pas, udah sesuai. Jadi kita tinggal taruh semuanya langsung gitu-gitu. Dan kalian bisa lihat takarannya di description. Aza, karena kita di sini kontennya masak-masak. Can you make a song about what we're doing right now? Like just a kayak ref doang. It's okay. You can. Muffins with banana. Okay. You take your time. And then kayak sing benar.
Okay. Semuanya. So you mix it until merata semuanya ya, until itu mix banget, sampai merata banget. Guys, sekarang kita sudah, saya sudah bikin mixture mentega dan gula, dan sekarang next ya? Kita taruh telur. Ya, kita taruh telur. Kita taruh telurnya tuh dari situ. 2 butir telur. Nah, oke. Ini dan kita harus pelan-pelan. Very slowly. Okay. Okay. Dan kita aduk dulu. Yep. One by one ya, kita taruhnya satu-satu telurnya. Now guys, ini mixture-nya sekarang may look a bit disgusting, tapi nanti kalau sudah bikin, if it's already made into muffins, kalau udah jadi, jadi lebih enak, jadi yummy ya. Nanti jadi soft, jadi enak, pokoknya enak. Trust the process. Okay. So you want to mix it with this? Oh yeah. Kita mix dulu. Sekarang kita aduk dulu. Okay. Wow, udah di mix ya. Next, kita bakal taruh ini, ada flournya. Jadi ini flournya, tepungnya kita bakal masukin setengah-setengah, half-half ya. Oh, by the way, flournya kita harus pakai. Wait, I think you should. Sekarang ayak mana sih ya, ya aduk, diaduk, di mix sampai nanti. Ini mixture-nya sekarang lebih kental. Want to use this? Oh, okay. Thank you. Wait, oops. I think we should. Raza. Nene. Oh iya, kayaknya kita harus nyalain oven dulu biar nanti udah panas pas kita mau masukin. Nih, kita nyalain dulu ovennya biar panas. Oke.
langsung aja. Yummy, yummy, yummy. Dan kita mau taruh pisangnya juga. Kita should taruh pisangnya sekarang ya? Wait. Can I try? Oh, lumayan ya. Lumayan ya, Azaya. Ya. Yeah. Oh my god. Okay. I think now we should put the banana. Mana banana? Can you help me? Okay. Pisangnya. Yes. Ini pisangnya kita taruh. Oke. Kita taruh. Ini. Makan rambut ya. Oke. You wanna try? Yeah. Rambut saya sudah lapar. Sudah keburu makan. Malah rambutnya yang duluan makan ya. Wow. Benar. Okay. Sekarang kita harus aduk lagi sampai merata. Sampai merata. Sip, boss. Oke, sip, boss. Oke, guys, sekarang ini sudah rata. Jadi taruh kulit in the cupcake. Atau kita, sebelum itu kita taruh susunya dan ekstrak vanilanya. Oke? Okay? Iya. Slowly. Oke. Guys, sekarang kita gak boleh over mix karena kita sudah taruh baking powder. Nah, baking powder itu ingredient yang bikin kuenya lebih soft, lebih enak. Kita mau langsung taruh? Kita taruh. Mau langsung taruh? Or we put the vanilla first? I think kita taruh vanilla first. Vanilla dulu ya. Wait. Ini diaduknya. Oke. Okay. Dan ini kita mix dulu sampai merata, oke. Okay? Ah. Wait. Sedikit lagi. Go girl. Yes. Mix that batter. Siap ibu. Siap bos. Oke. Sekarang kita mau taruh nih seperti ini. Kita setengah sendok ya, secukupnya aja. Segitu ya. Enggak segitu. Vanilla extract. Oke. Ini cukup? Ini lebih. Oke. Oke, gitu. Ups, saya taruh di sini. Dan kita taruh. Lapar enggak? You like muffin? Do you like muffin? Yeah. I like muffins. Okay.
Oke. Sekarang kita harus mix. The final time. Okay. Yummy. Jadi ini adukan terakhirnya. So, okay guys. Gimana nih? Jadi kita masuk ke step terakhir ya. Sekarang kita masuk ke step terakhir. Jadi kita ngapain? Kita akan diet. Kita akan langsung makan. Yuk, kita langsung aja taruh di sini. Wow, cupnya tuh. Wow, so excited ya. Lucu banget, jadi ada pintu biru. Oh ya, BTW, pas kita taruhin, kita bakal kasih topping di atasnya. Right? Oke, kita langsung aja taruh di sini. Ya, taruh adonannya. To the cups. Oke, let's go. You mau taruh yang pink or yang blue? Saya taruh yang pink. Oke, saya taruh yang blue ya. Dalamnya, rambut saya sudah lebat. Kita gak boleh, we cannot overfill karena nanti cupcake-nya it's not gonna be round, it's gonna be luber, it's gonna luber out of the cup, so we have to sampai sini doang. Bakal kasih half, pakai half enggak, setengah pakai setengah enggak. Jadi kita lihat ya gimana yang enak, yang mana yang bagus. Oke, sekarang let's get good. Oke, kita pakai satu aja ya. Okay. You want to put it again? Okay, kita taruh di sini ya. Okay, kita langsung aja masukin di oven.
Go. See you in a few minutes. Langsung masukin aja lah ya. Langsung masukin aja lah ya. Udah taruh di dalamnya. Sekarang kita tunggu sekitar 30 menit, oke? Kita bobo dulu. Halo. Oke, kita udah jadi. Ini kita tinggal ambil. Oke, okay, ini udah jadi. Yang deg-degan banget, deg-degan. Wow. Dark coklatnya kayak melt gitu loh, lucu banget. Yummy ya. Coba ya, kita mau coba langsung aja. Okay, which one you want to eat first? The plain one atau ada topping? Okay. The pink one or the blue one? Kita langsung cobain, Kasa. Okay, I will take this. One. I will take this. Okay, one, two, three. Beneran, oh my god. Yummy ya. Serius guys, you wanna try it? Iya, tuh banyak banget coklatnya. Ini gak ada. Is it good? Yummy. Serius, kalian harus coba, wajib cobain ini. Wajib banget karena ini enak banget. Tujuan ini for you. Ini teksturnya enak banget. Apalagi ada dark chocolate-nya di dalam, jadi kayak banana chocolate. Pokoknya enak banget ya. Dia agak padat gitu. Terus pokoknya kalian cobain sendiri gimana kalau kalian buat, karena ini wajib banget kalian cobain, jujur enak banget. Okay. So, cheers. What's your thoughts about this? It's very good. Ini punya kayak soft banget. Ya, soft banget ya, tapi gak terlalu manis ya. Gak terlalu overpowering. Pas gak? Pas banget. Oke, okay. Wajib kalian cobain. Ada di toko-toko terdekat, bercanda. Oke, okay. Akhirnya, finally ya. Tadi enak gak? Enak. Sudah habis. Ya udah, habis tinggal satu nih. Wow, kita makannya selain kita bagi-bagi juga ke orang-orang rumah ya. And so
gimana Azza? Thank you. I had a lot of fun baking these muffins. And what's your thoughts about this muffin that we made? Enak banget. Enaknya itu kayak gimana? Can you explain? Kayak rasanya, teksturnya kayak soft dan juga ada coklat, banana. Yes. And that combined is like a it matches, right? Okay. It's like a packet, a complete packet, packed in a muffin. Yay! Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, keren banget. Jadi ini adalah muffin by Azalea and Annette. Yay! Ini buat kalian, guys. Okay, makan, diambil, makan. Nih. Thank you semuanya buat yang udah nonton. Terima kasih. Thank you so much Azza for coming, for cooking with me, baking with me. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton video ini sampai detik ini. Thank you so much. Jangan lupa like, subscribe, and hit the notification bell. Yes, of course. Tap subscribe ya di bawah ya. Jangan lupa komen dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Azza. What? Azalea7. Azalea_7. Dan YouTube channelnya Azza. Azalea7. Wow, yay! Thank you semuanya. Makasih. Thank you Azza. Bye. Jangan lupa, oh ya, teman-teman kalau mau nyobain muffinnya, mau nyobain buat muffinnya, kalian langsung aja cobain karena ini benar-benar recommended banget. Kalian wajib banget untuk coba ini. Kalian jangan lupa untuk tag kita berdua ya kalau kalian mau buat muffin ini, karena enak. Nah, benar-benar karena enak. Dan ya, resep-resepnya udah ada di description ya. Udah ada di deskripsi. Jadi kalian buat, kalian mau buat ya udah, tapi kalian wajib buat ini. Bye semuanya. Bye.